Korpri Kabupaten Pati berikan bantuan sembako kepada warga desa Taman Sari dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati. Diterima oleh warga, mereka menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Dalam pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, Korpri Kabupaten Pati berikan bantuan sembako kepada warga desa Taman Sari dengan cara door-to-door ke rumah warga setempat. Darmi, warga desa Taman Sari, salah satu penerima bantuan, mengaku senang. Mendapat bantuan dari Korpri Kabupaten Pati, dirinya mengaku terbantu karena tinggal sendirian dan ekonominya yang serba mepet. Pripun Mbah perasaannya Mbah, diparingi bantuan Mbah? Malah, terima kasih. Matur nuwun, ya. Gila. Darmi menyampaikan terima kasih atas bantuan yang diterimanya, meski tak mampu membalas dengan apa-apa. Darmi mendoakan agar staf Korpri Kabupaten Pati beserta pihak terkait selalu mendapat keberkahan. Tim Liputan, Cahaya TV.